بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. Kaum muslimin wal muslimat, bapak ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini setelah kita melaksanakan sholat zuhur, kita bisa bermajlis sejenak kurang lebih seperempat jam. Mudah-mudahan waktu yang terbatas ini bisa kita ambil faedah yang maksimum dari apa yang akan kita bincangkan. Tidak terasa hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-10. Kalau nanti Ramadan itu genap 30, berarti kita sudah pada seperti semester pertama. Zaman kita kecil sekolah, ya, ada trimester, catur wulan, ya, ada catur wulan pertama, catur wulan kedua, catur wulan yang ketiga, di mana pada setiap masing-masing catur itu atau 4 bulan yang berarti 1 tahunnya 3 kali kita mengadakan evaluasi. Hadis tentang 10 pertama, kedua, ketiga Ramadan memang dhaif secara sanad tentang fadilah dan keutamaannya, ya. Dan kita memang tidak ingin membahas tentang hadis tersebut. Hanya saja mengevaluasi amalan dari hari ke hari atau dengan momentum 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga, ini tidak ada masalah, ya. Sehingga kita akan mencoba untuk memuhasabahi amalan yang sudah berlalu dari 10 hari yang sudah kita lewati. Benarkah kita ini menjadi seorang peserta Ramadan yang beruntung, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, pertama bahwa sebagian ulama, asatid, mubalig, da'i menggambarkan bahwa Ramadan ini seperti tamu spesial, tamu istimewa yang perlu mendapatkan jamuan, pelayanan supaya tamu ini betul-betul merasa puas dan kemudian dia nanti pulang dengan membawa kenangan yang indah atas semua pelayanan dan sambutan yang kita berikan, ya. Berbicara tentang tamu spesial, kita bisa mengingat seperti apa waktu Raja Salman dan rombongannya datang ke Indonesia. Kayak apa heboh dan gegap gempitanya pemerintah sehingga harus menyiapkan aneka macam hotel berbintang, pusat hiburan, sarana transportasi, dan terutama jaminan keamanan. Walaupun kadang-kadang ada beberapa etika yang tidak pantas untuk dilakukan karena kultur yang berbeda, ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, Ramadan lebih heboh daripada Raja Salman dan rombongannya, ya. Lebih heboh dari segalanya. Kalau kita katakan dia merupakan tamu, benar-benar tamu yang sangat spesial. Terbayang tidak seandainya ada orang, sebut saja dia pejabat tinggi negara yang sangat mulia, terhormat kedudukannya, datang ke rumah kita ingin melamar anak gadis kita, lalu dia bilang waktunya minggu depan, tempatnya di rumah kita. Kami akan datang dengan membawa 1000 tamu rombongan. Kira-kira seperti apa paniknya kita? Di satu sisi itu merupakan kemuliaan, tapi di sisi lain itu merupakan beban. Dan hari ini tamu itu sudah menginap di rumah kita selama 10 hari. Ya. Ada yang bilang bapaknya bernama puasa, ibunya bernama sahur, anak cucunya bernama zikir, ngaji, ya, dan sholat terawih. Pertanyaannya, apakah tamu-tamu ini kita layani dengan baik? Seperti apa sikap kita terhadap Al-Quran? Sudah berapa juz sampai sekarang? Ya, dalam 10 hari pertama kita melaksanakan tarawih, sudahkah semuanya ini berlangsung dengan khidmat atau mungkin masih ada yang bolong? Ya, ala kulli hal, berbicara tentang tamu, saya percaya kita semua pernah bertamu ke rumah orang dan setiap rumah yang kita kunjungi ternyata punya kesan yang berbeda-beda, ya, karena pelayanan yang mereka berikan.
Karenanya poin yang pertama, mari kita memberikan pelayanan yang terbaik. Kalau 10 hari ini servis kita kepada tamu Ramadan ini kurang maksimal, kita masih punya kesempatan 20 hari lagi insya Allah. Yang kedua, ada yang menggambarkan bahwa Ramadan ini seperti pasar, market. Maka kalau dia digambarkan sebagaimana pasar atau market, dia adalah super mall, supermarket yang sangat besar, yang di dalamnya menyediakan aneka macam produk dan semua perabotan yang kita butuhkan. Ya, tetapi pasar ini sedang memberikan penawaran yang gila-gilaan. Harga ancur-ancuran, diskon gede-gedean, bonusnya juga luar biasa. Ya. Terbayang enggak seandainya kita masuk ke sebuah mall ada mobil Avanza harganya 20.000 baru. Ada laptop harganya cuma 3.000, HP Samsung yang 7 juta cuma 700 rupiah. Terbayang enggak kira-kira nafsunya seperti apa kita pengen ngeborong? Anggap di rumah kita sudah punya mobil 5, masih tertarik beli lagi enggak, Pak? Kita punya HP 3 nih. Ya, ada Samsung harganya 1.000 rupiah. Diborong enggak kira-kira? Ya. Seandainya sebuah mall besar di Balikpapan ini kemudian membuka pengumuman bahwa hari ini jam 8 kami akan obral dengan harga gila-gilaan, ya, seperti yang tadi saya sebutkan. Harganya betul-betul di bawah nalar berpikir yang paling logis di antara kita, ya. Ada harga kok seperti itu. Beli Vario hadiahnya Honda Jazz misalnya, ya. Bisa terbayangkan enggak? Kira-kira seandainya itu diumumkan, jam berapa para pengunjung akan mulai antri? Jam 8 buka. Kira-kira antri di depan pintunya jam berapa? Ya, mungkin jam 1 malam sudah antri di depan. Karena dia pengin supaya dapat duluan. Ikhwan fillah rahimakumullah, sudahkah kita masihkah kita memiliki semangat yang sama untuk memborong pasar Ramadan ini karena masih buka 20 hari lagi, Pak. Insyaallah. Ya. Dan nanti akan ada puncaknya. Ya, pada triwulan akhir, bukan triwulan ya, pada semester yang ketiga itu ada puncak diskon dan puncak bonus, yaitu 10 hari terakhir ada program iktikaf yang di dalamnya oleh Allah dijanjikan satu hari lebih baik daripada 1000 bulan, satu hari lebih baik daripada 83 tahun, satu hari lebih baik daripada 30.000 hari. Bisa dibayangkan 30.000 kali lipat, ya. Nah, maka kalau ada dua orang yang masuk sebuah mall tetapi dengan modal yang berbeda, yang satu bawa 10.000, yang satu bawa 10 miliar, pasti nasibnya juga beda. Yang bawa 10.000 perutnya mungkin masih lapar, yang bawa 10 miliar bukan cuman kenyang, tapi dia akan memborong semua produk yang dijual. Pertanyaannya, kita bawa duit berapa masuk bulan Ramadan? Kan begitu, ya. Jangan-jangan kita sudah kehabisan modal di 10 hari pertama sehingga enggak tertarik lagi untuk memborong, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Salah satu gambaran keadilan Allah Subhanahu wa taala, semua makhluknya diberi waktu yang sama, satu hari 24 jam panjangnya. Ya. Walaupun kalau kita mau gambarkan, dan ini bukan ketidakadilan Allah, sama-sama keadilan Allah, tapi cerita ini sekedar membuat kita semakin bersyukur ketika kita membayangkan ada saudara kita yang di wilayah-wilayah kutub utara itu, mereka harus melewati waktu siangnya 21 jam, 22 jam. Terbayang gak bagaimana mereka menikmati malam hari saat Allah turun sepertiga malam terakhir? Hah? Bagaimana mereka begitu berbuka, dalam hitungan menit sudah masuk waktu Isya, dan tak lama kemudian azan subuh berkumandang. Coba bayangkan. Sulit, Pak, menikmati puasa yang 22 jam itu sulit. Tapi itu harus mereka lewati. Ya. Kita ini paling Masya Allah, ya, paling enak sekali. Ya. Subuhnya jam 4:30, azan maghribnya jam 6. Gitu kan? Ya. Waktu yang paling seimbang. Buat istirahat malam cukup, buat istirahat siang cukup, ya. Maka kita diberi modal yang sama. Hanya pasar Ramadan ibarat dia juga menawarkan aneka produk-produk yang sangat luar biasa, teknologi yang sangat hebat dengan harga yang sangat murah. Tapi di pasar ini juga ada jajanan tidak bermutu yang harganya gila-gilaan. Ada es teh satu gelasnya 1 juta rupiah, ya. Ada kue apem satu potongnya 500.000 rupiah.
ada permen karet, ya. Dan anehnya kebanyakan manusia menghabiskan uangnya buat beli beginian. Yang gak bermutu, yang harganya sangat mahal, dia kehabisan modal, justru tidak digunakan untuk yang spesial-spesial tadi. Akhirnya keluar dari market ini, dia gak bawa apa-apa. Duitnya habis, pulang hanya sakit perut. Ya, dia kenyang memakan-makan yang di situ, tapi gak ada nilainya. Berbeda dengan mereka yang kemudian cerdas mencari momen, mencari barang yang memang di situ sedang diskonnya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ilustrasi ini sederhana bisa kita bayangkan bagaimana harusnya kita masih bersemangat untuk berbelanja pada market Ramadan ini, ya. Karena sekali lagi ternyata walaupun oleh Allah sudah dibanting itu, ya, harga semua dagangannya dibuat semurah-murahnya dengan diskon dan bonus yang sangat luar biasa. Rasulullah menggambarkan yang wajib nilainya 27 kali lipat, yang sunnah itu bersetara dengan yang wajib, bahkan satu hari di bulan Ramadan tidak bisa diganti dengan sepanjang tahun di bulan yang lain. Toh faktanya ada manusia-manusia yang tetap tega untuk nekat tidak berpuasa. Ada orang-orang yang tetap enteng dan santai menggunakan waktu pada isyaknya untuk los daripada qiyamul lail. Ya. Maka bergembira dengan datangnya Ramadan itu tidak sederhana, ya. Jadi ada riwayat yang masih diperselisihkan, siapa yang bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan maka dia akan masuk surga, atau dalam riwayat lain, siapa yang bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan dia akan terbebas dari api neraka. Ternyata tidak gampang bergembira dengan kedatangan Ramadan, sebab memang bergembiranya bukan karena waktu itu dagangan kita laris-larisnya. Bergembira bukan karena sebentar lagi lebaran yang bisa pulang kampung. Bergembira bukan karena kemudian kita dapat THR-an, ada gaji ke-13 bagi para pegawai, ya. Tetapi bergembira demi menyaksikan penawaran tijaratal lan tabur yang Allah tawarkan kepada kita, sehingga kita benar-benar bergembira sekali untuk menyongsong tawaran-tawaran itu dengan modal yang kita punya. Yang ketiga, ada yang menggambarkan Ramadan itu seperti madrasah, lembaga pendidikan. Setiap lembaga pendidikan pasti memiliki target, memiliki tujuan. Kalau anak kita belum masuk SD lalu kita sekolahkan, tadinya dia sebelum sekolah masih cengeng, belum bisa baca, belum bisa nulis, masih minder. Bahkan kalau yang jenjang TK, PAUD itu ada yang masih pipis di celana. Begitu dia nanti lulus SD, maka terasa sekali perbedaannya antara sebelum dengan sesudah sekolah. Ya, sekian tahun dia menyelesaikan pendidikan, ada perubahan dari sisi pergaulan dan kemampuan, baik itu kognitifnya maupun kegiatan fisiknya. Kita lihat anak kita sudah bisa berbicara dengan lancar, bahkan ada yang sudah bisa lomba pidato, bahkan ada yang kemudian sudah punya hafalan sekian dari Al-Quran. Itu lulus SD. Lulus pesantren beda lagi levelnya, sudah jadi ustaz, bisa baca Arab gundul. Lulus S1, S2 beda lagi. Pertanyaannya, kalau ada misalnya kita mendengar teman kita sekolah sampai menyelesaikan S1 di Mesir, S2 di Ummul Qura, S3-nya mungkin di Mesir lagi, lalu kembali ke kampung kita, ke negeri kita, kumpulnya sama pemulung, preman, pengangguran. Percaya enggak, Pak, kalau dia sudah lulus S3? Hah? Percaya enggak kalau dia sudah lulus S3? Hah? Ada orang sudah lulus S3, kemudian kita tes baca Quran, alif, ba, ta saja enggak bisa. Percaya enggak dia? Ikhwan fillah rahimakumullah, kalau sekolah-sekolah itu kemudian menawarkan gelar S1 menjadi sarjana, S2 menjadi MTMA, S3 menjadi doktor, bahkan mungkin kalau punya karya tertentu sampai jadi profesor, maka madrasah Ramadan memberikan gelar yang jauh lebih unggul daripada itu semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, gelar ini akan diberikan, gelar muttaqin ini akan Allah berikan kepada mereka yang lulus di dalam sekolah Ramadan tadi, ya, ketika dia menjalani semua aktivitas Ramadan tadi. Dan kita tahu
bahwa semua gelar-gelar di dunia ini enggak ada nilainya di sisi Allah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Maka madrasah Ramadan ini menjanjikan kepada kita satu gelar yang paling spesial, gelar yang membuat kita menjadi hamba yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan uraian singkat ini memberi faedah kepada kita. Ramadan sebagai madrasah, Ramadan sebagai tamu, dan Ramadan sebagai sebuah pasar besar, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita menjadi para alumnus Ramadan yang lulus dengan kualitas summa qaul, ya, yang terbaik ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian aku lu qauli hadza wa astaghfirullahu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.